Oke, jadi kita langsung masuk nih teman-teman. Dimana rumah ini adalah salah satu rumah yang memang benar-benar sekarang sudah ditinggalkan. Karena memang orang tuanya meninggal dan anaknya juga sekarang udah tidak menempati rumah ini. Jadi kita explore rumah ini cuy. Dan katanya sih mereka masih meninggalkan banyak properti di dalamnya ya. Dan pernah ada kejadian sesuatu hal yang menarik cuy di Sokin. Nanti kita cerita di dalam. Oke. Masih bersih ya teman-teman. Kita masuk lewat sini nih. Horor nih kayaknya nih. Kita langsung dari samping. Wih, ini ada senter cuy. Senternya old school banget lagi. Gokil. Semoga gak ada apa-apa ya. Ini bagian dapur. Dimana di dapur ini masih ada kompor gas cuy. Hanya saja gasnya udah hilang ya cuy. Masih ada penggorengan. Ini ada juga ulekan. Wih, ada golok juga cuy. Perkakas-perkakasan nih. Oke, kita menuju ke bagian ini. Di sini ya ada toilet. Ya, toiletnya benar-benar udah kusam banget teman-teman, dan ada pakaian yang bergantung. Ini udah bak mandinya lumayan tinggi ya. Ini menurut gue tinggi loh. Ini ruang bedah. Hah? Ada tulisan ruang bedah. Tapi terkunci cuy. Buset, ada uang 100. Ini old school banget cuy. Wah gios man. Nomor serinya itu AEY253191. Ya yeah. Gokil. Di sini pun juga ada sebuah ruang makan ya cuy. Dan ini masih bagus banget. Hanya saja berdebu teman-teman. Dimana memang ruang makan tersebut di dalam sebuah ruangan, cuman memang menuju dekat toilet ya. Dan ini gak terlalu besar. Rumahnya pun juga minimalis cuy. Masih ada piring-piring cuy. Ya kan? Situ pun ada toples-toples. Banyak banget toples-toples ya teman-teman. Ini ada ruangan atau pintu. Dan ini juga terkunci. Oke. Masih terkunci teman-teman. Kita menuju ke sini. Ini ruang tamu utama ya cuy. Wow, oh my god. Dan ini lampunya bener-bener mewah sekali ya cuy. Lampu seperti ini mewah menurut gue. Pernah ada yang bertamu mungkin. Astaga. Kaget, gue kira ada orang tidur. Ternyata. Oh my god. Ya, di sini kayaknya nggak lama ada yang pernah bertamu. Karena di sini masih ada air. Bekas air mineral ya cuy. Dan rokok. Apa nih Marlboro di dalam sebuah asbak puntungan. Wow. Ini ada sebuah lemari teman-teman. Ya. Kita coba review ada apa aja sih di sini. Ada sebuah foto.
anak kecil. Ya ini mungkin cucunya ya, salah satu cucunya gitu cuy. Gue gak tahu, tapi you know right, ini ada sebuah foto yang pastinya orang atau anak ini pernah tinggal di sini juga. Gokil. Ini antik banget teman-teman. Sebuah cangkir teh atau kopi bisa nih. Tapi ini benar-benar estetik banget sih. Ada page, wah ini ada katanya page sih. Cuman fotonya udah gak ada ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini ada di Majalengka. Fotonya gak ada. Ada Al-Quran cuy, cuman udah, karena udah lama ditinggalkan kali ya, jadi kesobek-sobek nih teman-teman. Dan gue gak mau berani menyentuh yang ada di dalam-dalam sih. Ini ada sebuah cermin, cermin memantul cuy, cahayanya. Oh my god. Wow, di sini juga ada DVD cuy. Ya, yeah, berarti artinya di bawah ini TV tadinya, cuman TV-nya entah kemana, dan di atasnya ada DVD. Dan di dalam lemari tersebut pun juga masih meninggalkan properti ya cuy. Yeah, ada sendok-sendok tertata. Look it. Ini ada sebuah kartu keluarga teman-teman. Wow, masih penuh teman-teman ternyata. Bahkan di bagian sini pun juga ada lukisan dan beberapa furnitur gitu ya cuy, atau pajangan. Dan what the heck, ini rumah lama ditinggalin tapi jamnya masih aktif cuy. Dan itu sama seperti jam yang saat ini gue gunakan, jam segini. Ya jadi gue hari ini eksplor, sekarang waktu menunjukkan pukul 1.10 cuy di Majalengka. Oke, kita kesini. Di sini ada sebuah kamar, tapi kamarnya memang udah terbuka dan tidak ada apapun ya, cuman hanya beralas tikar. Dan ini ada kasur, cuman kasurnya pun juga udah dilipat cuy. Iya, mentok di sini dengan hording yang berwarna merah dan creepy. Dan di situ pun juga ada bantal. Iya, memang benar-benar rumah ini minimalis banget teman-teman. Tidak banyak yang ditinggalkan, tapi sangat sayang sekali rumah ditinggalkan begitu saja dengan properti yang masih ada di dalam rumah cuy. Wah. Dan menurut gua, ketika pada saat gua eksplor di tempat yang seperti ini banyak sekali meninggalkan benda-benda atau parabotan lah bisa dikatakan cuy. Dan seringkali pun juga ketika pada saat Bugs 888 ini cuy ekspor ke tempat-tempat yang model begini dan masih banyak ada barang di dalamnya, itu gue juga heran ya teman-teman, kenapa barang-barang di rumah yang udah ditinggalkan tidak ada siapapun, tapi berantakan rumahnya tiba-tiba cuy ketika kita masukin. Gue gak ngerti cuy, lu bisa komentar di bawah, pilihannya mungkin ada di kalian ya. Entah itu ada binatang kah di rumah-rumah yang ditinggalkan seperti ini jadi sehingga berantakan. Karena kayak benda-benda seperti ini nih bergeser dengan sendirinya cuy. Nah kayak sarung ini kan kayak aneh aja men, masa sarung di sini gitu. Iya kan? Bahkan yang gokilnya nih, ini pun juga noh. Ada bingkai foto, masa bingkai foto di sini gitu.
Dan biasanya orang kalau meninggalkan rumah, walaupun memang untuk cukup lama, pasti dia bakal meninggalkan rumah dengan rapi gitu, teman-teman. Nah, contoh lagi seperti meja dan bangku ini atau kursi. Ini bergeser dengan sendirinya, masuk dalam arti gue, ketika gue masuk, ini terpisah dari circle-nya, cuy. Terpisah dia. Tidak rapi seperti yang ini, gitu. Nah, ini terpisah. Iya kan? Dan kalian harus jawab di komentar gue. Gue pengen kalian komentar agar gue juga paham nih. Karena jujur gue sering kali ekspor ke tempat yang seperti ini. Gue selalu melihat situasi di dalam rumah atau bangunan yang masih ada barangnya, itu pasti bergeser dengan sendirinya. Dan menurut gue, ya itu adalah sesuatu hal yang aneh, itu freak banget, cuy. Dan masih belum bisa gue menjelaskan ke kalian. Atau mungkin kalian yang bisa menjelaskan ke gue. Yes. Kita tutup lagi. Oke. Sudah tertutup, teman-teman. Dan saatnya kita cabut. Palingan gitu aja, teman-teman, untuk eksplor hari ini. Thank you so much untuk kalian semua yang udah support. Salam toleransi, damai sejahtera untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. My name is Bugs and Peace. Bye-bye.